teman-teman. Hari ini kita ada di wisata Curug Batu Ampar. Oke, teman-teman, ini pintu masuknya yang ada di sini. Nah, ini nanti curugnya di bawah ya, teman-teman ya. Di bawah ada Curug Batu Ampar. Nah, ini pohon-pohon jati. Jadi teman-teman yang ingin kemari, silakan. Ini bagus. Ini adanya di Gunung Buler ya, daerah Gunung Buler. Bogor. Bogor. Dah potong. Curug apa namanya? Curug Kurang. Camping ground. Oh, bisa camping di sini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Iya. Arah ulat digoreng dadakan 500 gram. Sangat indah. Ini namanya Bolong Kiara Curug Pengantin. Oke, teman-teman. Salah satu tempat wisata yang ada di Gunung Buler. Oke, banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Kita lanjut. Inilah salah satu tempat wisata Curug Bungsu. Sudah dapat ya. Ya teman-teman, ini adalah salah satu batu terbesar di daerah satu yang paling besar. Jadi teman-teman, kita ingin lihat ya. Saja.
Linda, jalan Lin. Ternyata guys, Masya Allah. Ayo semangat. Jauh mana sih? Masih jauh nih. Itu olahraga aja teh. Iya, luar biasa. Curug Pangeran. Ya, kita lihat. Nah, ini. Curug Pangeran. Ini adanya di daerah Gunung Bunder. Oke, kita menuruni dulu ya. Tebing yang curam. Ini ramai sekali ya kalau hari libur. Oke, luar biasa, ramai sekali Curug Pangeran. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Curug Pangeran, silahkan datang. Oke, nah ini penjaganya Iip. Ini Curug Pangeran ya namanya ya. Iya, Curug Pangeran. Iya. Oke. Buat teman-teman yang mau datang ke Curug Pangeran, disilahkan. Ini adalah curug yang baru dibuka ya. Tapi sudah banyak sekali para pengunjungnya. Hah? Oke, coba kita lihat. Ya, kita sekalian buat teman-teman semua. Oke, ini adalah para komunitas yang telah nempel udah pernah mengunjungi curug ini. Buat teman-teman semua. Oke, kita akan menuruni curug ini. Oke, mohon maaf buat teman-teman, pembawaannya mungkin saya kurang bagus. Oke, kita matikan dulu ya, ini jalanannya cukup curam. Kita lihat airnya teman-teman, luar biasa jernihnya. Ini air ini bisa langsung diminum bagi yang mau. Peralatan yang santai. Teman-teman, kita terus menuruni tangga ya. Ini hati-hati agak curam. Curug ini adanya, saya kasih tahu ya, adanya di Gunung Bunder. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai di
Selamat datang. Curug Pangeran. Selamat datang di Curug Pangeran. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Semoga ini dapat menghibur ya buat teman-teman. Oke, kita jalan. Ini masih sangat jauh untuk sampai ke sana. Oke. Ya, lumayan ngos-ngosan ya teman-teman. Dengan air yang mengalir di sisinya itu. Air langsung dari pegunungan. Bila Anda tidak mampu membuang sampah pada tempatnya, maka telanlah makanan dan minuman beserta kemasan. Oh ya, ini cukup ekstrim sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Jika Anda suruh nelan, sini. Start dulu bro. Panai sana di atas. Biasa pemandangannya, banyak pohon-pohon yang sedang berbunga. Iya, haus burung cocokan, tapi itu apa ngerinya curam dalam. Apa goyang itu kan burung? Burung. Goyang sendiri. Oh masa? No, goyang sendiri. Iya nggak apa-apa bagus. Apa ya, bang ya? Oke, sepertinya kita sudah mulai sampai. Ini adalah Curug Pangeran yang sudah sampai di tempat yang kita tuju. Itu ini ada baliknya. Ramai sekali ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba ke air terjunnya ya. Ragu-ragu, nyalinya masih kurang. Ayo, beraninya, ayo nyalinya. Biarin, gak apa-apa.
apakah dia berani untuk lompat. Sepertinya nyalinya pada kurang semua ya. Oke, saya akan mencoba untuk lompat. Dingin Itu namanya, oh ya, Curug Pangeran ya teman-teman. Ini adanya di daerah Gunung-Gunung. Oke, teman-teman semua, salam semuanya.